Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Drawing. Kita akan belajar atau SMP tahun untuk latihan mungkin pemula teknik mesin. Di sini saya sudah ada gambar contohnya, dua dimensi, tiga dimensi. Kita langsung aja ubah tampilannya ke dua dimensi dulu. Klik aja dua dimensinya, terus kita klik ubah tampilannya seperti ini. Kita lihat gambarnya. Di sini kita akan buat gambar segi empat panjang. Kita buat bagian tengah ini, kita klik seperti ini. Baru tinggal kita ukur di sini ukurannya berapa. Di sini ada panjangnya dulu, panjangnya 20 tambah 40 60 60 60 tambah 30 di sini ya, 30 jadi 90. Benar kan guys, 90. Terus yang di sininya kita 20 tambah 5 30 jadi kan 50. Baru tinggal kita gunakan len buat potongannya nanti. Bikin tadi ada potongannya. Baru tinggal ininya nggak lurus ya guys ya. Nah, lurus-lurus. Baru tinggal kita ukur di sini berapa? 20 30 ya guys ya. Di sini 30. Di sini 20. Baru tinggal kita trim yang bagian yang ininya. Menyatu deh kayaknya. Coba kita ulangin lagi. Oh, bisa. Salah klik tadi trimnya. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita tekin aja menjadi 3 dimensi. Kita di sini berapa ketebalannya? Ketebalannya sini ada 10, tulis aja 10, udah 10 mili, tinggal kita oke. Baru kita ulangin lagi seperti yang kayak tadi, seperti ini. Baru tinggal kita gunakan lagi namanya yang paling panjang segi 4 yang titiknya itu di sudut. Seperti ini. Nih, seperti ini. Baru tinggal kita ukur di sini berapa ukurannya? Jaraknya itu sekitar 20. Dan di sininya berapa jaraknya? Sorry. Panjangnya dulu aja. Panjangnya sekitar 40. Baru lebarnya berapa? 20. 20 yang ini guys ya. Nah, baru tinggal kita finishin aja, taikin. Yang ini kita kasih 20, coba bisa nggak 20, oke. Yang ininya hilang ya guys ya, nggak bisa langsung dua kali jadi satu kali guys. Jadi udah oke lah, nggak apa-apa, kita klik aja di sini. Sama aja bohong. Kita klik dulu yang 10 itu aja, diameter dulu, yang bagian kecil dulu, yang 10 ini kan ini 20. 20 itu masuk ke paling bawah ukurannya, jadi kan dari itu 10, 10 tambah 10 jadi 20, jadi 10 lagi ya guys ya. Jadi tinggal di sini 10, tinggal kita oke aja. Kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin taikan yang ininya, tingkatannya. Tinggal kita klik lagi seperti yang kayak tadi. Baru tinggal kita gunakan lagi ini segi 4 yang sudutnya diklik. Seperti ini. Nih, baru tinggal kita ukur dari sini berapa? Sorry. Klik dari sini ke sini. Nah, berapa? Di sini 20. Saja 20. Nah, oke, tinggal kita finish. Bikin ke atas yang bagian ini. Di sini berapa? 20. Nah, tulis di sini 20. Enter. Nah, tinggal ini tambahin lagi 10 ya, guys ya. Tinggal klik lagi. Gunakan dulu project engine-nya. Yang ini. Baru klik ke sini, udah kuning ya guys ya. Kalau udah kuning kita finish lagi, nggak usah bikin lain lagi. Ya klik atasin, jadi itu kurang 10. Jadi di sini 10 lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Sangat mudah kan guys membuat tutorial di apa gambar di atau desain vektor untuk bagian pemula untuk sederhana. Di sini gambar contohnya seperti ini. Ya kalau udah seperti udah bisa membuat gambar seperti ini yang pemula sederhana, gambar-gambar coba yang buat gambar yang lebih sulit aja itu aja ya guys ya. Jadi lebih
kalau udah gambar seperti ini ada levelnya lagi, level 2, level 1, level 3. Jadi biar lebih lebih gampang gitu guys ya, biar apa belajarnya lebih cepat juga. Nah itu juga guys ya, semoga bermanfaat video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Semoga kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa kembali guys.